Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pencinta sepak bola yang baik hati? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungannya. Sintayong sebut Indonesia punya keuntungan lebih di final Piala AFF 2020. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF 2020 usai menumbangkan Singapura 4-2 dalam semifinal leg kedua. Laga yang digelar di Singapura Natolo Stadium Sabtu 25 Desember 2021. Kedua tim harus bekerja keras lantaran bermain selama 120 menit lantaran adanya babak extra time. Kemudian, Timnas Indonesia akan menjalani partai final leg pertama pada 29 Desember 2021. Sementara final leg kedua dijadwalkan pada 1 Januari 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyebut skuad Garuda memiliki keuntungan waktu recovery lebih 1 hari ketimbang calon lawannya. Sedangkan lawan yang akan dihadapi Indonesia baru akan menjalani semifinal leg kedua, yakni Thailand kontra Vietnam pada Minggu 26 Desember 2021. Kami beruntung, kami memiliki jeda istirahat yang lebih lama, 1 hari dari lawan kami nanti di final, kata Shin Tae-yong dalam konferensi press setelah laga semifinal leg kedua kontra Singapura Sabtu 25 Desember 2021 malam. Walau begitu, di babak semifinal ini kami hanya memiliki waktu istirahat 2 hari. Semoga dengan keuntungan waktu istirahat yang lebih banyak, ini dapat memberikan keuntungan lebih bagi kami, pungkasnya.